Wow. Keren banget asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video dari adik saya yang ada di Malaysia, yaitu Ryan Iman Don. Dan di sini ada Ryan story bengkong silat. Ya sudah lama saya tidak membahas tentang persilatan-persilatan guys ya. Biasanya kalau dulu-dulu itu banyak sekali requestan teman-teman sekalian, ada silat gayong, silat Hanafi dan lain sebagainya ya, itu yang saya ingat ya. Dan banyak lagi istilahnya yang pakai kipas dan lain sebagainya, itu memang keren-keren ya guys ya. Nah di sini ada bengkong silat, bengkong atau bengkong silat guys, saya tak paham juga. Jadi di sini ada adik Ryan menyaksikan acara penganugerahan bengkong dan sijil Persatuan Seni Silat Tanah Baru Cimande Negeri 9. Oh, Cimande. Oke, paham. Dan ini sangat terkenal juga guys di Indonesia ya, Cimande ini ya. Mungkin di sana disebutnya bengkong ya, bengkong silat. Bengkong itu kan bukannya sabuk ya guys ya? Ah, baru paham. Kayaknya gitu sih. Benar gak sih? Kalau salah coba di komen teman-teman. Nah, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Subscribe guys, adik Ryan Iman Don guys, subscribe support terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk saya hari ini adalah bengkong silat. Kalian pada 6 hari bulan 11 yang lalu berlangsung satu upacara majlis penganugerahan bengkong dan surat watika ahli-ahli pertubuhan silat Tanah Baru Cimande Negeri 9. Oh Cimande kan, masya-Allah. Di Dewan Komuniti Penduduk Taman Lavender Heights, Sedawang, Seremban. Ianya dirismikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan. Kalian, silat adalah pusaka peninggalan bangsa Melayu oleh anak-anak muda Melayu sekarang. Ayuh kawan-kawan, kita belajar silat. Naikkan semangat kita. Betul. Dan video kali ini, saya akan tunjuk majlis upacara malam tu yang penuh dengan semangat dan jati diri. Jom kita tengok tempat tu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rozaihan Wiramli selaku yang dipertua Pertubuhan Seni Silat Tanah Baru Cimande Negeri 9. Pada malam ini adalah majlis pengurniaan bengkong dan sijil bagi Pertubuhan Seni Silat Tanah Baru Cimande Negeri 9 bagi tahun 2022. Oke, bengkong dan sijil berarti kayak sertifikat ya, dan juga bengkong itu sabuk berarti guys. Bener ya apa kata saya? Kayaknya sih gitu guys. Coba lanjut ya. Ini adalah satu wadah perjuangan bangsa kita. Silat itu untuk silaturahim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Sebenarnya kami di sini berhimpun di sini semua bakal ni ahli-ahli silat dan semua pendukung silat Pertubuhan Seni Silat Tanah Baru Cimande Negeri 9. Ini adalah hari ini adalah hari penyampaian bengkong ataupun sijil. Jadi kita berkumpul hari ini demi untuk menjaga maruah agama, bangsa dan negara. Wow. Silat ini bukanlah kita nak tunjuk kekuatan, tapi hanya untuk kita dapat berukhuwah sama. Betul. Di mana dari kecil-kecil macam itu, kalau kita tengok dari sana kita budak-budak kecil ni, kita ajar dia orang bersatu padu, berukhuwah mendukung cita-cita yang mana saya sentiasa menggalakkan supaya mereka sentiasa kasih kepada agama, bangsa dan negara. Allah. Ramai yang hadir malam tu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zubir Osman, jurulatih daripada Gelanggang Kampung Jam 8 Bahau. Tidak lain tidak bukan berkumpul untuk membina jati diri dan melahirkan kekuatan dalam diri mereka supaya mereka ini nanti dapat dipersiapkan untuk menempuh segala cabaran dalam kehidupan mereka yang penuh mencabar pada hari ini. Kita doakan moga-moga semua anak pesilat ini akan berjaya, bukan sahaja berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Amin. Ramai ibu bapa datang untuk menyaksikan anak ini. Allah. Seronok guys, asli. Ini sebaya-baya umur raya ni, ada yang kena raya juga. Aha.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Mustafa. Kita seramai 120 orang murid. Wow. Yang terlibat yang dapat bengkung tersebut. Masya-Allah. Pada malam ini dirangkumi dari seluruh cawangan seluruh negeri Sembilan, iaitu Bahau, Taman Magosa, Senawang Jaya dan Seremban 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Ahmad bin Arif selaku Setiausaha Biro Pelatihan bagi Pertubuhan Sejarah Tanah Baru Negeri Sembilan. Hari ini hari yang bersejarah bagi mereka bagi memulakan persilatan untuk mengembangkan persilatan ini agar tidak terputus dan juga tradisinya tidak ditenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seramai sebanyak 4 gelanggang cawangan yang terlibat, iaitu seramai 119 pesilat yang menerima bengkung. Dijangkakan kehadiran seramai 600 orang, tidak termasuk penduduk setempat lah. Ramai banget guys. Nama saya Yus Rihan. Okay. Sebab untuk mempertahankan diri, keluarga dan masyarakat. Mempertahankan diri saya dan keluarga dan semua rakyat Malaysia. Wow. Sebab saya nak pertahankan diri saya. Lepas tu saya nak jaga mak bapak saya. Oh, terbaik. Masing-masing sedang menunggu kedatangan Tok Mat. Saat ditunggu pun tiba, Tok Mat sampai. Masya Allah. Ya Allah, seronok banget guys, asli. Kangen guys dengan suasana dan suara gendangnya seperti itu ya, tabuannya. Asli kangen banget, dulu kita sering ya reaction silat kayak gini. Mantap. Wow, cilik lagi, kecil lagi. Upacara persembahan. Wow. Wow, keren banget asli. Eh, seronok lah. Ya, asli khas Cimande ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Razi bin Zainal Abidin. Dengan cuaca yang baik, berlangsungnya istiadat ni di Lavender High. Bagi saya, silat ni adalah penting pada anak-anak jati Melayu kita untuk mempertahankan negeri kita. Nama panjang siapa? Nama panjang Muhammad Wahidul Zahid bin Muhammad Rasidi. Umur 6 tahun. Ramai-ramai silat. Wow. Keren banget asli. Anugerah bengkung dan sijil.
Bengkung dan untuk mengambil tempat untuk sesi bergambar bersama tetamu kehormat. Oh, itu bengkungnya yang putih ya guys ya. Oke. Persila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Seri Abdul Aziz bin Ibrahim, pengerusi Persatuan Harga Lavender High. Bagi saya, silat ini adalah sesuatu yang boleh membentuk anak-anak muda kita, terutama sekali daripada budak-budak lagi. Aha. Pada disiplin. Aha, betul. Sebab betul. Silat ini untuk menjadi pesilat yang berjaya, mereka hendaklah insan yang berdisiplin. Jadi ini ada, dan untuk saya disiplin ini adalah merupakan satu perkara asas yang perlu dititik beratkan oleh ibu-ibu bapa semualah. Di Lavender High ini kita juga ada mempunyai satu apa ni, kumpulan silat gayung yang silat gayung didirikan di masjid kita. Ini diberikan kepada pelatih mungkin ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Tanah Baru. So alhamdulillah ramai di sini, meriah. So terima kasih banyaklah persatuan ini dapat datang ke Lavender High di malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, apa sahaja jenis silat yang ada di negara kita ini, kita harus pelajari. Betul. Kerana inilah pusaka nenek moyang kita yang sangat berharga. Betul, betul. Untuk menjamin jati diri anak-anak Melayu supaya dapat menjaga bangsa, agama dan tanah air. Nah, itulah video saya kali ini. Okay, so jangan lupa subscribe, tekan lonceng, jangan lupa like, share dengan kawan-kawan kalian. Okay, so jangan lupa tengok Rai Mandul lagi. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa next video. Bye. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya story adik Ryan yang mana yaitu bengkong silat guys. Dan ini ya Tanah Baru Cimande Negeri 9 ya. Oke, di sini ada komentar-komentar guys. Salam adik Ryan, salam dari Silat Indonesia. Salam persaudaraan, bangga saya dengan semangat adik Ryan dengan ilmu bela diri, oke. Terus semangat, salam dari PS Cobra, satu perguruan dengan Abang Merbat. Wow, terbaik ya kan. Cobra ini saya pernah tarung juga dengan Cobra dulu masa-masa di pondok guys. Memang gerakan kakinya memang sangat-sangat cepat, saya akui itu. Dan ya, terbaik memang PS Cobra ini ya kan. Assalamualaikum, selamat malam, semoga ade sehat terus. Salam dari Sri Kandi Indonesia PSHT. Kalau boleh tahu adik Ryan suka belajar silat kah? Nah, melihat semangat adik Ryan sangat terharu. Semoga nanti adik Ryan menjadi pendekar silat Malaysia. Amin. Di Indonesia banyak anak seumuran adik, seukuran di sini Ryan yang belajar ilmu silat bela diri. Banyak sekali guys ya. Di perguruan saya juga banyak anak-anak kecil seperti adik Ryan ini juga sudah masuk kepada persilatan seperti itu. Dan ya, memang terbaik ya. Oke, dan hai Ryan, salam dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga adik terus sehat dan terus mempereratkan tali silaturahim antara Indonesia dan Malaysia. Dan semoga adik terus berkarya dalam channel YouTube adik. Oke, Masya Allah, banyak sekali yang komen ya. Nah, di sini ada Masya Allah terbaik adik Ryan. Di sini ada Merbat TV. Oke, saya hobi silat juga paling senang pas lihat silat seperti ini. Betul, betul, betul. Dan ini ada komen saya juga guys, Masya Allah. Oke, dan alhamdulillah taniah adik Ryan, apakah ada hubungannya antara silat Cimande di ini dengan silat Cimande yang ada di Indonesia? Nah, kita tengok jawabannya. Nanti Ryan coba tanya kepada papa ya. Oke. Abang Fik, papa kata dia bagi tahu yang Cimande ini berasal dari Jawa. Ah, betul. Di Jawa pertama kali ke Batu Pahat, Malaysia tahun 1950-an, seterusnya ke Selangor. Dari situ ianya berkembang luas di Malaysia. Oh, terima kasih. Betul, guys. Di sini adik Ryan, papa yaitu Abang Don
ya sudah menjawab ya bahwasannya Cimande yang ada di Tanah Baru di Malaysia itu adalah awalnya dari Indonesia guys, yaitu di Jawa Barat guys. Ya memang terbaik ya guys, dan saya sangat suka kalau ada pertunjukan Cimande di Indonesia dan juga gelanggang-gelanggang yang lain, perguruan-perguruan yang lain. Saya sangat bangga kepada kalian dan saya juga hormat kepada kalian semua ya, mau di Malaysia, mau di Indonesia, semua seluruh dunia yang istilahnya melestarikan silat ini, yang masih istilahnya mengekalkan ya seni budaya daripada nenek moyang kita ini. Dan insya Allah ya tujuannya adalah untuk silaturahim ya, tujuannya adalah untuk mengeratkan tali persaudaraan. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu memutus tali persaudaraan guys, terutama kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Barang siapa ya yang memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hadisnya menyebutkan bahwasannya kita sebagai manusia guys ya, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haram hukumnya apabila kita itu tidak menyapa saudara kita, bermusuhan dengan saudara kita. Disebutkan di dalam hadis beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau membaikot ya saudaranya lebih daripada 3 hari. Istilahnya diam, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, maka haram hukumnya. Dan pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Allahu Akbar ya. Ini yang dimaksudkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ya kalau tidak menyapa saudara kita selama 3 hari maka haram hukumnya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak suka. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk komen di bawah gimana menurut teman-teman tentang persilatan, atau teman-teman nih masuk ke PS ataupun perguruan silat yang mana, seperti itu gayong kah, Hanafi kah, cekak kah dan lain sebagainya, atau Cimande ini. Nah, komen di bawah guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam daripada Silat Indonesia 3 Serangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.